Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kawanku semua? Saya doakan semoga sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan usahanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kali ini kita bukan ngebahas servis, tapi akan membahas ini alat tambahan buat Kenwood TR9130. Ini adalah CTC SS buat tun Kenwood TR9130. Di sini terdapat dip switch. Fungsinya ini untuk mengatur frekuensi tun, nanti disesuaikan dengan frekuensi tun repeater di kota Anda masing-masing. Tinggal dirubah aja dip switch-nya, disesuaikan dengan frekuensi tun repeaternya. Di sini terdapat pin 1, pin 2, pin 3. Sekarang perhatikan blok upper sideband atau single sideband. Nah, tinggal kita ngambil ke sini. Yang merah ini adalah tegangan DC voltage. Ini adalah input CTSS-nya. Nah, kabel yang merah putih ini adalah sambungan dari blok SSB yang di atas tadi. Yang merah itu untuk DC voltage, yang ini input CTSS encoder, ini adalah ground, langsung dibaut ke sini. Cara pemasangannya sangat mudah. Ini encodernya, ini ground ke sini, input ke sini, dan ini tegangan voltage-nya ke sini, ke pin yang ke satu ya. Jadi seperti ini. Encoder ini bekerja bila di biji tombol tun. Sesuaikan dengan repeater yang digunakan, frekuensi tun squelnya di berapa, tinggal ngatur di deep switch ini untuk frekuensi tun squelnya. Sistem kerjanya sangat mudah. Tinggal pijit tun ini ke dalam, CTSS encodernya bekerja. Kalau tunnya keluar, CTSS-nya berhenti normal. Terima kasih banyak buat yang telah subscribe. Juga terima kasih telah nonton sampai akhir. Demikian review singkat tentang instalasi CTC SS Kenwood TR9130. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalam.